Spotlight. Enough power to annihilate a mountain. Halo sobat, saya Sanjaya dan di video kali ini saya akan mereview ini dia, DX Punching Kong Pengeski. Ya, ini adalah pengeski yang digunakan Vulcan untuk mengakses form keduanya yaitu Punching Kong setelah Shooting Wolf. Ya, di sini udah ada penampakan kamera dan Vulcan Punching Kong-nya, terus ada pengeskinya Punching Kong. Oke, original Bandai, bukan KWKW Club. Ya, ada tulisan Commander Vulcan Punching Kong, logonya sininya di kanannya. Ya, ini dia debut pertama kali di episode 4 ya, barengan sama Zhang Wan Flying Falcon. Oke. Nah, tentu cara mainnya utama di M Short Racer untuk mengubah jadi Commander Vulcan dan bisa juga dimainin di belt yang lainnya. Oke. Langsung saja dibuka. Cabut. Ini dia penggesnya, dia dominan di warna abu ternyata ya, warna abu-abu. Oke, di sini sudah ada tulisan Punching Kong yang artinya pukulan Kong. Ya, dia hewannya ini gorila, tapi nggak tahu kenapa dia kasih namanya tuh Kong. Yang kemungkinan sih diambil dari nama King Kong lah ya, serupa dengan gorila. Ability-nya power atau kekuatan. Udah ada gorilanya lagi ngelihat ke sana. Terus dia buka, ada bagian robotiknya. Oke. Kalau dibandingin sama Shooting Wolf, kayak gini lah ya, Kong lebih. Jauh banget perbedaan warnanya, dari biru ke abu-abu. Tapi cocok sih sama Vulcan yang emang dia bang-bang banget kalau gelut. Ini buat pertarungan jarak dekat tentunya, oke? Ya, cuman dua. Kong ability itu suara kayak pukulan tadi lah ya, 3 kali. Wih, senang sekali. Ya, langsung aja saya coba di Ames Short Racer. Power!
Oke sobat, sekian dulu untuk video kali ini. Ya, ceng bilang ini singkat. Emang karena dia penggeski reguler dan gimmicknya gak terlalu banyak. Oke, ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dadah. Wah, nge-lag nih.